Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang ganti filter oli motor Satria 150 FA ya, yang ini. Yang keluaran yang terbaru. Yang ini enggak tahu keluaran berapa, yang 2000 berapa? 2020. Ya, 2020. Kalau yang barunya itu bodinya itu ya demikianlah. Kita langsung aja pada samping ini. Ini sekalian dengan ganti oli ya. Ganti oli. Olinya, baut olinya itu ada di bagian samping seperti Yamaha. Tuh, bagian samping. Kalau yang lawas, yang lama itu bagian bawah sini. Ini kan yang baru di bagian samping. Udah. Tadi enggak ya, udah. Sekarang lari ke bagian samping. Yang kita ganti itu bagian ya samping. Kita buka dulu, siapkan alat dan kuncinya, terus lapisi juga. Nanti jatuhan olinya itu biar nggak kena ngotori lantai ya. Kita siapkan alasnya dulu. Nah, demikian pada alatnya ya. Saya ambilkan satu lagi. Dan yang kita buka itu bagian mana? Ini kayaknya tapi kita buka aja langsung. Kalau ini saringan alur dari radiator. Nah, jadi ada dua ini tonjolan. Jangan sampai salah buka nanti air radiatornya keluar. Kita buka dulu. Set seperti ini. Menggunakan kunci T8 mm. Biasa begitu. Saatnya ya begitulah namanya. Oli dibuka ya pasti jatuh ke bawah. Dari itu lantainya harus dielasi ya. Demikian. Perhatikan pas membukanya, jangan sampai nanti lupa lagi pas ketika masangnya. Nah, demikian tuh. Nah, ini biar nggak salah pasang, saya ambilkan yang baru. Ini yang baru. Nih, seperti ini yang baru original. Itu sama dengan smash sama lawas ya. Shogun 125 yang lawas juga sama. Saya buka dulu. Nah, ini kan lubang ya. Kita buka segelnya, plastiknya dulu. Tuh. Keras sekali ya. Oh ya, gini dah. Set, nah, demikian ya. Itu kan lubang nanti bagian mesin masangnya seperti ini di dalam dia. Ini kan sama seperti ini. Nah, bisa di ya, ini kan enggak lubang ya, ini lubang, jangan dibalik begini. Nah, demikian set. Dan langsung kita buka. Nah, di bagian sini di lubangnya bagian dalam mengikut dalam. Langsung kita pasang aja, masukkan yang baru. Ini yang lubang bagian dalam, yang ini enggak lubang. Ini bagian luar. Jadi seperti ini. Kok enggak masuk ya? Saya tes dulu. Oh, ya enggak masuk memang demikian ya. Yang memang set begini. Kalau pas dipasang itu akan ditekan oleh per di dalamnya ini. Nah, di dalamnya sini ada per. Nah, itu jadi gambarannya goyang ya. Memang demikian. Nah, seperti ini masuk dan ada per ya, tertindih oleh per. Dah, langsung kalau perlu bersihkan aja, tapi ini saya nggak bersihkan, masih bersih, cukup dilap-lap aja. Lap. Set. Saya ambil lap dulu. Lap saya. Set. Gak perlu dilem karena ini itu nggak perlu dilem karena ada karetnya set. Nah, cukup dilap aja. Memang demikian, goyang-goyang nggak apa-apa, ini aman. Ini bolak-balik kayaknya
ya nggak bebas ya, nggak ada tandanya, penting udah bebas kiri kanan atas bawah woy. Set, demikian pasang pautnya kembali, udah tuh nggak, oh ya nggak, nggak apa-apa, aman. Set, terus kencangkan. Kencangkan sesuai standar, jangan terlalu kencang betul. Lihat tangan saya, set. Perhatikan putaran tangan saya. Ini kan udah mentok ya, masih mentok udah pol. Nah, kita putar sedikit saja, sedah sedikit saja. Berapa derajat? 30 ya, jangan 30. Set, 25, 25, 20 lah, 20 derajat. Udah, cukup. Udah, segitu aja. Ya, mungkin cukup sekian tutorial cara mengganti filter oli pada motor Satria FU yang FI. Sekian dan terima kasih.